Dalam siri akhir ini, walaupun besok kita merayakan kemerdekaan, saya tidak nak bercakap tentang merdeka. Sebab dalam yang pertama dan kedua dulu telah saya sentuhkan kali ini. Tapi yang akan ditumpukan hari ini, terutama sekali ialah soal memperkokohkan sesuatu pertubuhan, terutama sekali pertubuhan politik, parti politik, dan bagaimana pengukuhan itu harus memberikan perpaduan yang berbentuk perpaduan politik dan juga perpaduan organisasi, kerana perpaduan tersebut adalah penting dari segi perjuangan parti dan pertubuhan ini dari semasa ke semasa. Bila kita berbincang tentang sesebuah pertubuhan ataupun parti, biasanya kita membincang terutama sekali tentang tujuan serta keanggotaannya. Pertubuhan umpamanya mempunyai tujuan tertentu dan keanggotaan tertentunya. Sebuah pertubuhan pelajar nak membela nasib pelajar, hak pelajar. Dan biasanya keanggotaannya adalah terbuka. Terbuka kepada semua pelajar. Dan pimpinan pada pertubuhan pelajar itu pula lazimnya adalah dipilih dengan cara yang demokratik, iaitu dengan ada pemilihan dan penentuan pemimpin itu, siapa yang menang, yang dapat tinggi besar yang menang. Tetapi ada juga pertubuhan, dan ini terutama sekali NGO. Ada NGO misalnya punya tujuan nak membela hak asasi. Ada NGO misalnya yang mendakwa nak meluaskan keadilan di seluruh dunia. Tetapi biasanya NGO ini mempunyai anggota yang kecil. Ada 20 orang, ada 30 orang, ada hanya 100 orang. Pimpinannya tidak dipilih secara demokratik. Bahkan yang jadi pengarahnya atau pengurusinya adalah orang yang ditentukan dari mula ditubuhkan NGO itu, dan berterusanlah dia menjadi pengarah atau ketua selama-lamanya sehingga dia berhenti atau diberhentikan. Jadi ini seolah-olah badan yang nak memperjuangkan demokrasi tidak mengamalkan demokrasi itu sendiri. Begitu juga dengan parti politik misalnya. Parti politik ada dua jenis. Satu ialah parti yang merupakan apa yang disebut sebagai mass party. Mass party ini biasanya keanggotaannya adalah terbuka kepada warga negara, asalkan dia memohon dan sanggup menerima dan menurut perlembagaan dan peraturan parti itu. Jadi dia terbuka. Dan pimpinannya pula biasanya ialah dipilih dengan cara demokratik juga, iaitu ada pemilihan dan sebagainya. Satu jenis lagi parti politik ialah apa yang dikatakan sebagai kader parti, iaitu parti yang berasaskan kader. Dan kader parti ini bukan terbuka. Dia ditapis. Orang memohon, dia ditapis, dan ada ujian kadang-kadang. Dan selepas ujian itu, barulah dia diterima sebagai anggota. Dan kalau mass party misalnya ramai anggotanya, siapa saya di kalangan masa boleh jadi anggota. Tetapi kader parti ini terbatas anggotanya. Dan cara dia menentukan pimpinan pula ialah mereka yang jadi anggota ataupun yang dianggap sebagai kader members itu memilih pemimpin. Ironinya ialah pemimpin tentu bukan siapa jadi anggota,
kemudian anggota tentukan siapa yang jadi pemimpin. Jadi kuranglah elemen demokrasi itu. Kita keadilan misalnya adalah sebuah mass party, tetapi PAP di Singapura misalnya adalah merupakan kader parti yang sedikit sebanyak dilanjutkan juga oleh PAP. Parti politik biasanya berkaitan dengan kuasa. Kuasa dikaitkan dengan kedudukan dalam pemerintahan. Kalau misalnya sebuah parti diberikan kepercayaan untuk berkuasa, maka dia membentuk sebuah kerajaan. Dan melalui kerajaanlah parti itu mempunyai kemungkinan atau kebolehan untuk menjalankan matlamat dan dasarnya. Dan oleh kerana itulah, dalam proses demokrasi ada persaingan yang hebat di antara parti-parti untuk mendapatkan tampuk kuasa itu. Untuk mendapatkan kuasa ada pelbagai cara, ada pelbagai jalan. Yang biasa yang sekarang ni yang kita ikuti ialah jalan pilihan raya. Jalan pilihan raya. Yang keduanya ialah melalui gerakan rakyat. Dan yang ketiganya melalui angkatan angkat senjata. Dan yang keempatnya boleh juga kombinasi antara semua ini. Kita tahulah bahawa cara angkat senjata itu sekarang ni dah kurang sedikit. Lebih banyak dulu masa orang berjuang untuk kemerdekaan daripada senjata misalnya bubuh runcing seperti di Indonesia, ataupun senjata moden yang digunakan oleh setengah negara yang lain, semuanya untuk mencapai kemerdekaan. Selepas mereka ada juga sebilangan kecil negara yang terus berjuang untuk mendapatkan kuasa dengan cara angkat senjata. Apa sebabnya? Mungkin tidak ada pilihan raya. Mungkin ada pilihan raya tapi orang dah tak percaya kepada pilihan raya oleh kerana dia selalu melibatkan penipuan. Mungkin tidak ada ruang untuk mendapatkan jalan yang bebas bagi menukar kuasa secara aman. Jadi orang angkat senjata, dan sama ada berjaya atau tidak angkat senjata itu adalah bergantung kepada kesedaran rakyat dan sokongan rakyat ramai terhadap dari itu. Angkat senjata ini biasanya mendapat sokongan popular daripada rakyat, tapi ada juga yang terdapat sokongan popular. Ia berbeza dengan misalnya rampasan kuasa oleh tentera. Rampasan kuasa oleh tentera itu mula-mulanya tak ada sokongan rakyat, cuma sokongan tentera saja. Tapi akhir-akhirnya dia cuba mendapat pelbagai cara untuk mendapatkan sokongan rakyat. Gerakan rakyat, gerakan massa pula ialah yang selalu kita kenal salah satu bentuknya sebagai gerakan jalan raya. Dalam gerakan jalan raya ini, himpunan diadakan oleh seluruh spektrum rakyat, daripada individu kepada pertubuhan bukan politik kepada pertubuhan politik, pertubuhan pekerja, pertubuhan pelajar dan profesional yang lain, dan mereka bergabung sebagai suatu tenaga untuk sama ada mengubah satu-satu dasar ataupun mengubah satu-satu pemerintahan. Banyak berlaku sekarang ini gerakan rakyat seperti itu. Di negara ini sudah ada misalnya gerakan rakyat yang bertujuan untuk mengubah dasar tentang pilihan raya dan sebagainya.
tapi masih belum ada lagi misalnya gerakan rakyat yang besar yang berkemuncak dengan misalnya untuk mengambil kuasa pemerintahan. Acap kali bila berlaku pergerakan rakyat untuk menimbulkan perubahan-perubahan ini, ia berakhir, ia tamat apabila kuasa ataupun kemenangan dicapai untuk mengatasi satu-satu organisasi, satu-satu masalah. Tetapi ada kalanya dia tamat juga sebelumnya sampai matlamat itu kerana ia gagal. Dan kalau menang misalnya, biasanya bukan gerakan itu yang melanjutkan perubahan. Sebab perubahan gerakan itu terlalu besar, terlalu umum, terlalu longgar dan tidak ada pimpinan yang jelas. Dan akhirnya yang mengambil kuasa ialah sama ada yang mengambil kuasa ialah badan yang tersusun. Dan badan tersusun itu boleh jadi parti politik ataupun angkatan tentera. Dan itulah sebabnya misalnya kadang-kadang berlaku gerakan rakyat macam di Pasir itu, akhirnya dia merampas kuasa ialah pihak tentera dengan sisi. Dan ada kalanya macam di Indonesia dulu, akhirnya pandai-pandai parti politik boleh ambil alih. Tentang pilihan raya tadi, seperti saya sebutkan, ini cara yang jalan yang kita pilih. Ini jalan yang meluas diamalkan di banyak negara. Dan kadang-kadang, dan biasa berlaku seperti negara ini, penipuan-penipuan dan keadaan tanah yang tidak rata, padang yang tidak rata. Suruhanjaya Pilihan Raya dikuasai di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sepatutnya dia bertanggungjawab kepada Parlimen dan di bawah Parlimen, tapi tidak. Jadi Perdana Menteri boleh mempunyai kuasa ke atasnya. Surat khabar misalnya tidak bebas. Dan oleh kerana itu, kita dapati biasanya, terutama sekali waktu kempen Pilihan Raya, kebanyakan surat khabar dan media, walaupun rakyat bayar cukai, digunakan untuk kepentingan parti pemerintahan. Dan seterusnya, kita dapati juga penipuan-penipuan berlaku. Di negara ini, walaupun ada penipuan itu, parti pembangkang dalam pakatan misalnya masih boleh memenangi negeri-negeri dan masih boleh memenangi bilangan apa ni itu, cakap ni parlimen, anggota parlimen dan ahli yang ramai. Oleh kerana itu pihak pemerintah selalu mengatakanlah, tengok mana ada penipuan. Kalau ada penipuan, macam mana awak boleh dapat menang negeri ataupun menang banyak kursi? Kita mengatakan dengan penipuan dan padang yang tidak rata itu pun kita boleh menang. Kalau misalnya tidak ada penipuan itu dan tidak ada misalnya dan tanahnya rata, sudah lama dulu kita sudah menjadi parti pemerintah. Itu sebenarnya. Dan dalam pilihan raya yang lalu, kita tahu misalnya, walaupun kita kurang dapat kursi, tetapi dari segi undi popular, kita masih mendapat 51% lebih. Jauh meninggalkan UMNO BN yang mendapat kira-kira hanya 47% undi. Ini menunjukkan bahawa dengan keadaan yang berat sebelah itu, kita masih boleh menang. Tapi selagi misalnya tidak diubah keadaan, dan kita tahu sekarang ini, satu cara mereka nak menang ialah dengan mengubah sempadan pilihan raya
dan mereka dah pastikan dalam pilihan pilihan raya akan datang akan diubah sempadan itu supaya mereka lebih menang banyak hari. Jadi kalau nak pasti menang, mesti ada kemenangan besar undi popular. Bila undi popular sampai 60%, 70%, 70%, barulah ada jaminan menang. Dan itu pun mereka nak pastikan tak akan berlaku. Tapi bukan itu saja. Yang pentingnya ialah kita mesti memperkuatkan pertubuhan, memperkuatkan parti, memperkuatkan gerakan. Dari segi parti, dari segi pilihan raya, kita ada dua sistem. Biasanya satu sistem apa yang dikatakan proportional representation. Proportional representation ialah di mana beberapa calon dikemukakan, nama calon dikemukakan, kemudian diadakan pemilihan umum. Proportion undi yang kita dapat akan dicerminkan pada proportion kerusi yang kita menangi. Kalau kita menangi 2/3 undi, kita menang 2/3 kursi. Itu proportional. Banyak negara di Eropah misalnya dan dunia lain melakukan ini. Yang kita lakukan ialah first past the post. Ini sistem di mana ada kawasan-kawasan pilihan raya. Yang menang kawasan itu ialah orang yang dapat banyak sekali undi. Tak kira 2 orang kan atau tak 3 orang undinya. Dan ada kawasan yang cuma hanya ada 15,000 undi. Ada kawasan misalnya yang ada 150,000 undi. Jadi yang akhirnya menang ialah siapa yang dapat banyak kursi ataupun kawasan yang dimenangi. Jadi oleh kerana tak seimbang kawasan tadi, maka berlakulah keadaan di mana boleh banyak undi tapi sikit kursi yang terdiri. Dan inilah yang kita alami sekarang ini. Saya katakan tadi, kalau kita hendak menang betul-betul, masa kita harus, maka perlulah kita mempunyai atau mengukuhkan perpaduan. Dan perpaduan yang dimaksudkan sini ialah terutama sekali perpaduan politik dan perpaduan organisasi. Perpaduan politik ialah keadaan di mana parti, pemimpin dan anggota di semua peringkat, pada majoritinya, mempunyai sikap, pandangan dan analisa yang sama ataupun hampir sama, sehingga tindakan-tindakan mereka tidak bercanggah di antara satu sama lain. Apa analisa dia tentang misalnya tentang keadaan politik sekarang? Tentang misalnya keadaan di Selangor? Kalau serupa, maka taklah bercanggah. Dan bila tak bercanggah, tidaklah misalnya rakyat menjadi kacau bilau. Bila ada perpaduan politik, maka dengan sendirinya dia boleh menimbulkan keyakinan rakyat. Bila rakyat melihat satu-satu parti politik itu bercanggah sentiasa, maka keyakinan mereka akan luntur juga. Jadi dari segi itu, perpaduan politik itu penting. Untuk mencapai perpaduan politik ini beberapa langkah perlu. Langkah pertama ialah mengenali diri ataupun mengenali parti. Kita mesti tahu apa dia melambangkan parti. Bagi mereka yang tak jadi anggota ataupun yang akan jadi anggota lah, kita tahu, mesti tahu apa dia anggota parti.
apa dia itu tujuan parti. Kita mesti tahu apa dia matlamat parti. Kita mesti tahu juga apa dia sejarah parti. Dan kita harus tahu juga apa dia kelemahan dan kekuatan parti. Jadi mengenali diri ini penting untuk kita melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal parti, maka kita tak tahu apa yang kita perjuangkan, apa yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan mengenal diri ini, kita mesti tahu umpamanya apakah dia, seperti yang saya katakan tadi, tujuan atau matlamat parti. Bagi misalnya Parti Keadilan, matlamatnya jelas, iaitu untuk menegakkan keadilan. Keadilan dari segi politik, keadilan dari segi ekonomi, keadilan dari segi sosial, keadilan itu semua. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, selain daripada keadilan itu, kita mesti pula mahukan sikap kepedulian rakyat, peduli pada rakyat, adil pada rakyat. Kita mahukan perpaduan rakyat dan integrasi nasional. Dan kita mahukan pemerintahan dan pimpinan yang beretika dan bermoral. Ini empat perkara yang telah saya jelaskan tadi. Dan tujuan keadilan ini terutama sekali ialah untuk membela golongan terbanyak yang selalunya terpinggir, miskin, keperbatan rendah dan sebagainya. Jadi keutamaan kita ialah dasar parti yang pro rakyat. Dan ini yang dijelaskan dulu sebagai merdeka rakyat, iaitu merdeka untuk memberikan keuntungan kepada rakyat. Dan selain daripada itu, nak memastikan bahawa dasar pro rakyat itu diteruskan, maka keanggotaan dan pimpinan parti mestilah yang mencerminkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau golongan misalnya yang susah, kita tahulah dia tentu mahukan pendapatan yang lebih, harga barang yang lebih murah dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang dia gelap mata oleh kerana ada sogokan BRIM dan sebagainya, tapi jelas dia tahu apa. Jadi pimpinan dan pertubuhan pula dan parti pula mesti mencerminkan dan memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat ramai ini. Dan hak rakyat dan rakyat ramai ini terutama sekali terdiri daripada golongan pekerja, golongan petani, golongan pendapatan rendah, golongan apa ni ya, pertengahan rendah dan sederhana, yang menjadi peniaga, yang menjadi pegawai, yang menjadi misalnya profesional dan sebagainya. Mereka inilah yang menjadi anggota. Memang betul, kita pula tidak tolak pula misalnya orang daripada golongan yang kaya atau golongan yang pertengahan atas. Tapi golongan yang kaya, yang pertengahan atas yang kita terima adalah mereka yang sanggup menerima dan mengikuti dasar dan perjuangan parti itu sendiri. Kalau kita tahu ada unsur daripada golongan ini yang cuba nak masuk untuk mengubah dasar parti supaya lari daripada yang asalnya, tentulah kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Jadi pada asasnya tujuannya adalah keadilan dan pro rakyat, dan anggota-anggotanya adalah daripada golongan rakyat yang menjadi asas kokoh kepada perjuangan itu. Kadang-kadang susah juga untuk memastikan perjuangan matlamat itu dan mendapatkan
golongan yang menjadi anggota daripada pelbagai kaum. Ini adalah sebab adanya pahaman perkauman yang meluas. Pahaman perkauman yang meluas. Bila pahaman perkauman bukan saja meluas, tetapi diapi-apikan oleh pihak-pihak tertentu, maka kita menjadi yang kabur tentang siapakah sebenarnya yang menjadi musuh kita. Kita anggap yang musuh ini daripada kaum itu. Kita semua daripada kaum ini adalah bersatu. Dalam suasana di mana masyarakat terdiri daripada berbagai kaum dan di mana ada anggota-anggota daripada pelbagai kaum dalam parti, maka seharusnya lah kita dipandu dengan konsep siapa kawan, siapa lawan, siapa sahabat, siapa musuh. Kalau kita tahu siapa kawan dan siapa lawan, maka mudah kita untuk meneruskan perjuangan. Dalam keadaan di mana kita baru memperjuangkan kemerdekaan misalnya, lawan kita jelas. Lawan kita ialah penjajahan, penjajah dan kaki tangan kanannya yang dalam negara yang melaksanakan dasar-dasar penjajahan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Sosial berarti pendidikan dan sebagainya. Itu jelas. Dan kawan kita ialah semua rakyat daripada pelbagai kaum yang menentang penjajahan itu. Itu jelas. Dan semua ini daripada pelbagai kategori. Mereka yang berkedudukan sosial yang berbeza, tidak saja yang berbeza kaumnya. Tetapi dalam keadaan yang saya katakan tadi, masyarakat berbagai kaum wujud dan ada anggota parti yang berbagai kaum, kadang-kadang sulit sedikit nak mengenal siapa kawan, siapa lawan. Jadi berbalik pada pangkal tadi, kawan kita adalah mereka yang sama-sama mendukung asas perjuangan kita untuk keadilan rakyat tadi. Dan kawan kita, terutama sekali golongan yang secara objektif selalu ditekan, selalu ditindas, termasuk kawan-kawan ataupun profesional daripada pertengahan dan apatah lagi buruh dan petani yang memakai-makai tindakan tekanan. Jadi itu panduan kita. Panduan kita matlamat parti itu dan anggota parti lawan kita. Dan kawan kita, dan seperti kaitan ini, kawan kita tentulah yang utama sekali, mereka yang menjadi anggota parti. Sebab anggota parti itu adalah mereka yang sama-sama turut memperjuangkan perubahan parti, matlamat parti, perubahan yang terdapat dan juga golongan-golongan susah yang menjadi anggota parti. Jadi mengenal kawan dan lawan adalah penting dalam politik dan harus menjadi panduan kepada kita. Untuk memahami siapa kawan, siapa lawan, untuk menyedari siapa yang harus menjadi anggota parti dan untuk meyakini apa dia perjuangan parti, untuk mendapatkan paduan politik itu, maka perlulah dijalankan banyak kursus politik, latihan politik dan pendidikan politik.
Ini penting. Dan dari segi itu misalnya kursus kader adalah penting. Tapi kursus itu untuk menimbulkan pimpinan dan anggota yang sedar kewajipan dia, sedar tugas dia. Satu kali yang simple, misalnya saya dari masa Kongres Parti ya, saya jumpa kawan yang lama, saya tak pernah jumpa 30 tahun. Dan dia jarang datang Kongres. Jadi saya tanya, apa sebab datang Kongres saya ini? Dia kata, saya ni dah lama anggota parti. Saya anggap tugas anggota ini yang pertama ialah aktif bergerak di kalangan masyarakat dan dalam parti untuk mencapai matlamat parti, berjuang untuk rakyat. Kalau tak boleh itu, dia kata sekurang-kurangnya kita bagi buah fikiran, buah fikiran yang berguna, yang boleh difikirkan, yang boleh disambut oleh pimpinan atau anggota-anggota supaya dapat dilaksanakan. Bukan saja tentang dasar parti, tapi juga tentang cara-cara untuk melaksanakan dasar parti. Kalau tak boleh itu lagi, kita sekurang-kurangnya bagilah derma sedikit sebanyak. Tak boleh itu apa lagi? Sekurang-kurangnya dia kata, datang bagi sokongan untuk meramaikan kongres ini. Itu dia. Jadi kita nampak kesedaran dia, dia tak boleh buat apa benda lain. Yang dia boleh hanya untuk memberikan sumbangan kehadiran. Jadi ini menimbulkan kesedaran. Kesedaran ni kadang-kadang timbul daripada diri sendiri ataupun daripada latihan yang diberikan. Dan oleh kerana itulah latihan itu sangat penting. Tapi latihan saja tidak perlu harus mengumpulkan apa teori saja. Dia harus praktikal. Jadi ada teori, ada praktikal. Katakanlah kita katakan teori, pada teorinya kita nak perjuangkan nasib rakyat. Tapi bila kita tengok ada rakyat yang ditindas, ada peneroka bandar yang dihalau, ada pekerja yang mogok, kita buat tak tahu saja. Jadi dari segi praktikalnya, kita harus memberikan sokongan. Bahkan lebih baik lagi, kita sebagai anggota parti yang aktif, kita menyusun mereka, menolong menyusun mereka untuk menimbulkan kesedaran. Bukan saya di kalangan mereka yang bertindak itu, tetapi sebagai anggota yang bertanggungjawab untuk meluaskan lagi aktiviti kita di kalangan rakyat, menyatakan kepada mereka apakah ini hak mereka, apa kepentingan mereka. Susun mereka dalam aktiviti sosial, susun mereka dalam aktiviti politik, ajak mereka untuk bersama dalam gerakan rakyat, dan mungkin ajak mereka menyertai parti untuk tumbuh ranting, untuk tumbuh cabang dan sebagainya. Ini baru menunjukkan tentang komitmen seseorang itu terhadap parti. Berpindah kepada perpaduan organisasi pula ya. Perpaduan organisasi, kita boleh bincang perkara perpaduan organisasi ini di bawah beberapa komponen, iaitu komponen anggota, pemimpin, cabang atau bahagian dan pusat. Anggota dalam parti massa seperti yang kita katakan tadi, anggota ialah mereka yang bersetuju dengan dasar parti, dengan perlembagaan parti, dengan matlamat parti. Tapi bersetuju saja tidak cukup, bahkan mesti melaksanakan seboleh-bolehnya, ikut macam kawan saya tadi kan, perperikat-perikat tertentu, apa yang boleh dapat dilaksanakan. Dalam parti kader yang ketat seperti yang saya katakan tadi, lainlah sikit, yang jadi anggotanya adalah terbatas. Anggota parti yang perkauman, anggotanya, dasarnya adalah perkauman, macam UMNO, MCA dan MIC. Anggota yang, apa ni, parti yang tidak perkauman seperti Keadilan, anggotanya terdiri daripada pelbagai kaum dan juga pelbagai
penyelakan-penyelakan. Bila bercakap tentang anggota ini, selalu orang katakan, oh parti ini kuat. Pasal apa? Pasal anggotanya ramai. Kalau anggotanya sikit, tak kuat. Sebenarnya, bukan kuantiti atau bilangan saja yang menjadi ukuran kepada kuat atau tidak sebuah parti atau sebuah pertuan. Penting juga kualitinya. Dan kualiti itu berarti setiap anggota perlu ada sifat-sifat yang positif, yang baik. Parti itu berdisiplin. Anggota parti itu berdisiplin. Anggota parti itu berdedikasi, berani, rendah diri, hormat menghormati, bermoral, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting. Kualiti anggota parti. Dan ini harus kita jadikan sasaran untuk dicapai. Kualiti yang saya sebutkan tadi, dia boleh timbul dalam diri seseorang. Boleh timbul oleh kerana suasana dan keluarganya. Boleh timbul kerana didikan yang diterimanya. Dia menjadi rendah diri, dia menjadi orang menghormati dan sebagainya, committed kepada apa yang buatnya. Tapi selain daripada itu, ia timbul juga oleh kerana dua perkara yang lain. Pertamanya ialah adanya didikan, latihan, kursus dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Kalau anggota parti dibagi kursus yang sering tinggal sendiri, ya, boleh diperbaiki kualiti mereka. Dan selain itu, mesti ada ketegasan dalam parti untuk mengambil tindakan disiplin kepada mereka yang melanggar sifat-sifat yang baik tadi. Jadi dari segi ini, kan, selain daripada misalnya memperbaiki kualiti anggota itu dengan latihan dan sebagainya, kita mesti pastikan juga bahawa walaupun kita suka dengan cara ketat napis anggota seperti parti kader itu, tapi sekurang-kurangnya kita mesti ada juga sedikit lapisan supaya segala hantu jembalang tak dapat masuk. Kalau kita terlalu terbuka misalnya, mereka yang kuat buat maksiat, mereka yang kuat buat korupsi, dan mereka yang tak ada sama sekali simpati kepada rakyat akan menjadi anggota. Kalau kita boleh ubah, baguslah. Tapi kalau kita tak boleh ubah dan dia pula ubah orang yang lain supaya menjadi apa, menjadi apa ni, buruk, itu jadi masalah bagi kita. Dan pada ketika itulah tindakan disiplin yang tegas harus diambil kepada mereka itu. Dan malangnya kadang-kadang setengah-setengah parti, dan ini termasuk juga misalnya parti pendidikan keadilan ini, soal disiplin ini akan lemah. Kali ini akan saya timbulkan apa ini dalam yang akan kemudian ini. Tentang pimpinan pula, pimpinan parti bukan saja perlu mempunyai sifat-sifat unggul anggota. Kita katakan ada, mesti ada sifat-sifat unggul anggota tadi. Bahkan lebih daripada itu, pimpinan mesti cekap dan mereka hendaklah padu dan berkesan menjalankan pimpinan. Sifat-sifat mereka mestilah sifat yang menimbulkan orang rasa hormat kepada mereka dan sanggup kerana hormat itu untuk mengikut mereka. Dalam misalnya pimpinan, saya menganggap bahawa pimpinan ni tidak harus dia dan tidak harus membenarkan keadaan yang dia. Demokrasi dibenarkan, tetapi demokrasi mesti juga jangan membawa kepada keadaan yang tidak terbatas. Mesti ada batasannya, mesti ada kawalannya. Dan oleh kerana itu saya anggap penting ada konsep pimpinan demokrasi terpimpin. Walaupun ini ada kaitannya dengan sengaja apa ni pemilihan politik yang lalu di Indonesia,
Tapi saya rasa demokrasi terpimpin ini adalah penting. Apa yang dikaitkan dengan demokrasi terpimpin itu? Artinya, demokrasi ada dalam parti, tapi pemimpin memberikan panduan, memberikan pimpinan untuk memastikan keadaan keadilan. Kritik-mengkritik dibenarkan. Tetapi sampai itu, sampai misalnya kritik-mengkritik memburuk-burukkan orang, memburuk-burukkan pemimpin. Masih dalam parti masih boleh ditolerate. Tapi kalau dah sampai keluar dalam parti, itu dah satu soal yang serius yang melibatkan apa dia disiplin pula. Kritik-mengkritik yang banal mesti digalakkan demi kebaikan parti dan demi kebaikan rakyat. Kalau kita tengok pimpinan misalnya dalam menyeleweng, tidak lagi mau membela rakyat, tidak lagi mau mempertahankan sifat-sifat yang baik, kita boleh kritik, tak ada masalah. Jadi dalam soal ini, pemimpin terutama sekali mesti bersedia untuk bukan saja mengkritik, tetapi saya juga dikritik. Mesti sedia. Dan selain daripada mengkritik tadi, kritik, pemimpin juga mesti bersedia untuk mengkritik diri. Kadang-kadang kita ada buat kesalahan-kesalahan, tapi kalau ego kita tak mau mengakui kesilapan itu. Dan kita mesti bersedia untuk mengkritik diri supaya lebih baik lagi apa yang kita lakukan. Jadi ini lebih penting kepada pemimpin sama sekali yang benar daripada anggota kota, walaupun dia perlu juga ada di dalam kota sifatnya. Berhubung dengan cabang dan pusat, bila saya sebut hubungan cabang dan pusat, saya sebutkan cabang tadi, saya maksudkan bukan saya cabang-cabang parti, tapi juga apa dia itu sayap-sayap parti, wanita ke angkatan muda, pemuda dan sebagainya. Seharusnya ada koordinasi yang baik. Boleh misalnya itu kecabang adakan aktiviti sendiri, angkatan muda mengadakan pemuda sendiri. Tetapi mesti pastikan bahawa koordinasi ada di bawah payung keseluruhan parti. Kalau masing-masing suka buat apa saja, tentulah jadi masalah besar. Dan di sinilah misalnya latihan dan sebagainya perlu ada. Dan untuk mengadakan perpaduan organisasi ini, untuk memastikan adanya aktiviti-aktiviti bersama, maka perlu bukan saja dari segi penerangan, disalurkan penerangan kepada cabang daripada pusat, disalurkan cerita-cerita ataupun kepada berita-berita, disalurkan statement-statement ataupun kenyataan-kenyataan tentang isu-isu tertentu. Jadi bukan saya pemimpin yang tahu apa analisanya, bukan saya pemimpin yang tahu apa alasan-alasan tindakan, tapi sampai ke bawah mesti orang faham. Dan bila cabang anggota faham semua ini, maka mereka dengan mudah boleh menerangkan kepada rakyat. Dan ini memastikan bukan sahaja perpaduan dalam parti itu terjaga sehingga dihormati oleh rakyat ramai, tetapi rakyat pun dapat dibantu untuk kesedaran mereka. Akhir sekali saya akan sentuh sikit saja tentang soal apa yang dikatakan sebagai adab berjemaah. Adab berjemaah. Adab ni biasanya itu cara ataupun tingkah laku ataupun apa dia akhlak kan? Yang diperlihatkan. Dan jemaah itu adalah pertumbuhan ataupun persatuan. Adab berjemaah ini ada kaitannya selalunya dengan misalnya dengan apa dia mereka yang ada kaitan dengan perkembangan dan gerakan agama, terutama sekali Islam. Tetapi parti yang bukan berasaskan Islam juga seharusnya mengikuti atau menghormati adab
perjamaah. Dalam jemaah atau pertubuhan, seperti yang dikatakan tadi, terdapat anggota-anggota. Terdapat anggota dan pemimpin. Jadi mesti ada misalnya hormat menghormati di antara anggota. Hormat menghormati di antara anggota dan pemimpin. Patuh misalnya, cabang patuh kepada pusat. Ini anggota patuh kepada pemimpin, tapi tidak patuh membabi buta. Boleh secara kritikal misalnya, kalau tidak disetujui yang salah, yang tidak betul, harus dikritik sesuai dengan keadaan dalam hati, tidak terkeluar. Jadi adab berjemaah ini, kalau kita lihat, ada kaitannya dalam konteks modern lah, dengan apa ni, soal-soal pengurusan, pimpinan, hubungan dan pengawalan dalam sebuah pertubuhan. Dalam parti politik perlu ada juga adab berjemaah ini. Adab berjemaah di mana bukan saja anggota-anggota diperlukan punya sifat seperti ikhlas, hormat menghormati, patuh kepada pemimpin, menjaga rahsia dan berdedikasi, tetapi juga mesti berdisiplin. Bila ada adab berjemaah ini, maka akan kuatlah perpaduan organisasi. Bila ada perpaduan organisasi bersama dengan perpaduan politik, maka kuatlah parti. Maka bolehlah mendapat kemenangan yang lebih besar. Akhir sekali, berhubung dengan disiplin, saya ingin sebutkan tadi, soal disiplin ini memang satu perkara yang berat dalam parti atau dalam sebuah pertubuhan. Dan apa ni, kadang-kadang banyak perkara yang tidak diikuti dan ada kalanya disiplin dilanggar. Disiplin ini bukan soal dalam organisasi saja. Soal kita macam mana sikap kita pun terhadap tanggungjawab kita adalah disiplin. Because bila seorang kawan saya mengatakan, oh sekurang-kurangnya saya mesti datang meramaikan kongres, itu dia punya disiplin diri. Kesedaran bahawa dia ada tanggungjawab dan dia harus tanggungjawab itu kerana dia tak mampu buat yang lain. Dah umur kat 70, tak sanggup kerja itu apa ni, bergerak dalam parti, tak sanggup kerja pagi, apa ni, buah fikiran, tak ada duit pula nak bagi, dia sekompanya datang meramaikan. Jadi artinya, dia timbul. Dan saya katakan timbulnya soal ini adalah daripada keluarga, daripada pendidikan, daripada masyarakat dan daripada parti itu sendiri yang mengadakan berbagai-bagai apa ini, berbagai-bagai apa ini. Dan soal disiplin ini banyak misalnya yang dilanggar, contoh-contohnya. Ada yang langgar disiplin dengan melanggar perlembagaan. Katakanlah perlembagaan mengatakan parti ini adalah parti pelbagai kaum, tapi dia jadi ketua cabang dan dia pastikan untuk dia betul berkuasa terima hanya satu kaum saja pada anggota, kaum yang lain tak boleh. Ini melanggar perlembagaan dan ini melanggar disiplin dan harus dilakukan tindakan. Ada pula yang misalnya tak patuh kepada pemimpin atau keputusan parti. Cabang tak patuh kepada pusat. Anggota tak patuh kepada pemimpin. Saya katakan tadi patuh bukan patuh dengan membabi buta. Tapi bila ada keputusan dan keputusan itu munasabah, walaupun kita boleh ucapkan kita tak setuju, tapi bila sudah diputuskan, kita harus. Tak boleh misalnya kita tak cakap dalam mesyuarat, kita tak setuju, bila kita keluar, kita hentam. Itu satu yang melanggar disiplin. Menjaga rahsia misalnya. Dalam parti ada kadang-kadang ada rahsia. Siapa calon nak bertanding atau siapa dah boleh apa keputusan parti dalam mesyuarat. Sama ada mesyuarat cabang atau negeri ataupun pusat. Biro politik misalnya. Rahsia mesti jaga.
tak boleh kadang-kadang misalnya habis saya mesyuarat, orang luar dah tahu. Kadang-kadang dalam mesyuarat, orang UMNO dah tahu. Ini artinya, ini melanggar disiplin. Dan kita harus amanah. Amanah pada diri. Dengan menjaga rahsia tadi. Tapi yang penting juga ialah amanah misalnya bila kita menjaga uang. Uang penting. Orang kadang-kadang jadi buta, sasau oleh kerawang. Katakanlah kita sebagai seorang pemimpin tentang kota pergi cari uang untuk parti atau untuk pilihan raya kecil atau untuk pilihan raya umum. Kita dah dapat uang satu sen pun kita tak bagi pada cabang atau pada negeri atau pada pusat. Kita gunakan misalnya untuk promosi diri ataupun klik kita sendiri. Ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah bertentangan dengan disiplin parti. Jadi banyak yang berlaku yang melanggar disiplin parti. Dan kekuatan boleh dicapai dalam parti sekiranya dikawal oleh pimpinan tentang perlakuan dan tindak tanduk anggota dan pimpinan di bawah. Dan caranya ialah dengan menjalankan disiplin tegas. Jadi secara kesimpulan sekalian, kita dapati bahawa dalam mengukuhkan parti, mencarikan perpaduan parti, kita perlu bukan saja kenal diri sendiri, kenal kawan dan lawan, selalu melibatkan diri dalam kursus dan sebagainya. Tetapi kita mesti pastikan dengan beberapa macam tercapai perpaduan politik dan perpaduan organisasi sebagaimana yang telah saya uraikan. Sekian, terima kasih.